Lima pelaku spesialis pembobol brankas koperasi simpan pinjam BMT Alfalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dibekuk polisi Polres Kuningan tadi malam. Ya, kelima pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat akan ditangkap siang kemarin. Tiga dari lima orang tersangka pembobol brankas koperasi simpan pinjam BMT Alfalah ini berjalan tertatih karena kaki mereka tertembus peluru akibat mencoba melawan saat akan diringkus petugas Satreskrim Polres Kuningan di tempat persembunyiannya masing-masing. Kelompok perampok brankas koperasi yang berasal dari Jakarta ini mengambil uang ratusan juta rupiah dan surat berharga milik nasabah koperasi simpan pinjam BMT Alfalah. Selain merampok brankas koperasi, kawanan ini juga menggasak Grapari Telkomsel di Kabupaten Kuningan. Dari penangkapan ini, polisi juga menyita barang bukti berupa linggis, kunci letter P, alat pemotong, serta satu unit kendaraan roda 4 yang diduga untuk melancarkan aksi mereka.